Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini saya sedang berada di wilayah yang mana tempat ini banyak sekali energi-energi negatif, dan termasuk di sini sering ada dukun santet yang memang dia menyantet ataupun ritual di tempat ini, sahabat. Jadi kalau bisa dibilang inilah lokasi di mana sumber energi yang sangat luar biasa, bisa dibilang ada guru dukun santet di wilayah ini, sahabat. Jadi saya mendapat informasi tempat ini, alhamdulillah saya juga sudah mendeteksi, insyaallah tempatnya tidak salah lagi saya, sahabat ya. Dan lokasi dukunnya memang belum saya dapat pasti, tapi saya merasakan ada energi di sini. Mudah-mudahan saja dukun santet atau guru dukun santet itu bisa ditaubatkan, sahabat. Oke sahabat, kita sambil jalan aja kameramen ya. Bismillah. Nah ini sahabat ya, mungkin sahabat bisa lihat ya wilayahnya ya, tempat-tempatnya. Hutan-hutan seperti itu. Nggak tahu ini banyak binatang buas atau enggak di tempat ini, sahabat. Mudah-mudahan saja tidak ada. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tuh, itu kelihatan nggak kameramen? Oke, ada orang bertapa itu. Ayo, ayo maju. Coba kita diam dulu. Sorot coba agak dekat. Agak dekat. Kelihatan ya. Wah, ada dukun, Dat. Dukun bukan itu? Dukun, Dat. Orang sedang bertapa ya? Iya, Dat. Saya mau dekati dulu. Apa mungkin ini? Bismillah. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Sedang apa Anda di sana? Anda sedang apa? Siapa kamu? Saya Muhammad Nasihin. Ganggu ritual saya kamu. Anda ritual apa di situ? Sedang ritual penyempurnaan keilmuan santet. Oh, keilmuan santet? Iya. Berarti Anda ini dukun ya? Iya. Hah? Ya, saya dukun. Apa yang dimaksud guru dukun santet itu Anda? Ya, benar. Kok ritualnya di tempat seperti ini? Ya, memang tempat sini, wangsitnya. Oh. Saya dapat wangsit di sini. Satu hari, satu malam harus bertapa di sini, penyempurnaan ilmu santet. Penyempurnaan ilmu santet di sini? Ya. Kalau saya gagal, harus ada tumbal. Oh, memang Anda sering menumbalkan juga? Nah, kamu yang sudah menggagalkan ritual saya, kamu tumbalnya. Kenapa kok saya bisa dibilang menggagalkan? Dalam mimpi saya seperti itu. Emang Anda mimpi apa? Mimpinya saya suruh bertapa di sini satu hari satu malam. Kalau gagal harus mengganti dengan tumbal. Karena kamu yang menggagalkan ritual saya, berarti kamu. Oh, gagal gimana? Kan saya cuma hanya datang saja. Ritual saya ini nggak bisa diganggu. Oh, nggak bisa diganggu. Menurut Anda saya mengganggu Anda gitu? Iya. Sebenarnya gini Pak ya, kalau Anda ritual-ritual santet kayak gitu memang perbuatan dosa besar itu. Apa itu dosa? Hah? Kok Anda nggak ngerti dosa? Nggak ngerti dosa saya. Berarti kalau Anda nggak ngerti dosa, apa yang Anda lakukan selama ini ya mungkin menurut Anda bagus gitu. Bagus. Oh. Karena sangat menguntungkan buat saya. Sudah, ini saya beritahu Anda ya. Kalau Anda suka menyantet-nyantet orang, menyakiti orang, itu Anda tandanya melakukan dosa besar. Nggak bisa. Karena murid saya sudah banyak. Oh, jadi Anda punya murid juga? Ya kan saya guru santet. Oh, murid Anda guru. Berarti Anda punya ilmu yang tinggi itu? Iya. Ya. Kalau Anda punya ilmu tinggi, karena kamu sudah menggagalkan ritual saya, kamu yang menjadi korbannya. Oh, kamu jadi yang menjadi tumbalnya. Anda menumbalkan saya, memang bisa. Saya harus sempurna ini. Kalau tidak, memang bisa Anda menumbalkan saya? Ya, bisa. Ya, coba buktikan. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad Nasihin. Coba Anda buktikan kalau Anda bisa.
Hati-hati kemarin. Agak mundur kita. Sepertinya dia mau menyerang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa anda nggak bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 420 00 089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Saya sudah bilang kamu menjadi tumbal saya hari ini karena sudah gagalkan ritual saya. Ya sudah, coba aja buktikan. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatil hitamati minasyarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un wa la fis samai'i wa huwas. Allahu Akbar. Saya buat muntah darah anda. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Akbar. Mana? Katanya Anda menumbalkan saya. Anda bisa saya buat muntah darah Anda. Nih, rasakan pukulan saya jarak jauh. Udahlah, Anda bertobat saja Anda. Bertobat saja Anda itu. Nggak usah jadi dukun santet lagi, apalagi Anda mengaku guru. Bilang punya murid. Saya bakar Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan dia. Untuk sahabat-sahabat semua ya, ini termasuk gurunya dukun santet yang mana dia ritual di dalam sana ya, di wilayah sini. Jadi dia ini ternyata punya anak murid, sahabat. Ini enaknya kalau guru dukun santet seperti ini diapakan, sahabat? Hah? Apa dibuat lumpuh aja kakinya? Setuju nggak untuk para sahabat? Kalau dukun-dukun yang meresahkan kayak gini dibuat lumpuh aja. Allah Akbar, Allah Akbar. Coba lumpuh aja kaki kamu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sahabat, lumpuh dia sahabat kaki dukun ini. Ayo kameramen, saya mau lihat dulu tempat ritualnya ini. Aduh panas. Panas. Ampun. Ini duri ini sahabat. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Allah Akbar. Oke sahabat ya, ternyata di tempat ini tempat ritual dukun. Alhamdulillah, dia tadi sudah saya buat lumpuh kakinya dan dia saya buat kepanasan sahabat. Ternyata tempat ritualnya seperti ini ya. Emang kalau bisa dibilang tempatnya sepi kayak gini sahabat. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja dukun itu mau diajak bertobat. Oke, untuk sahabat-sahabat ya, siang hari ini saya akan telusur lagi di wilayah ini. Saya akan mencari lagi para oknum-oknum dukun penipu ataupun dukun-dukun santet yang mana dia adalah yang suka menjadi orang penganut ilmu hitam termasuk ya, atau pengikut iblis. Dan juga sahabat ya, sebelum saya lanjut perjalanan, saya juga mau infoin kepada para sahabat, untuk para sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah ataupun minyak kasturi ya, madu ruqyah untuk pengobatan medis maupun non medis, sahabat bisa langsung pesan melalui nomor admin yang tercantum di YouTube saya. Dan juga mau pesan minyak kasturi, insya Allah bisa juga untuk menetralisir pengaruh-pengaruh jin ataupun menghilangkan energi negatif bagi yang punya usaha, biar usahanya insya Allah terhindar dari yang namanya gangguan-gangguan dari hal-hal gaib atau pesaing-pesaing yang tidak wajar ya sahabat ya. Dan juga untuk para sahabat juga yang mau pesan tasbih ataupun sorban, bisa langsung ke nomor admin di nomor 0813 42 00089 ataupun di nomor admin saya lagi
Yang kedua di nomor 082180038008. Nomor rekeningnya atas nama Muhammad Nasihin. Jadi rekening resmi saya atas nama Muhammad Nasihin. Jadi kalau selain nomor rekening atas nama Muhammad Nasihin yang tercantum di YouTube saya, itu adalah penipuan. Karena di Facebook banyak sekali penipu-penipu yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Ciri-ciri penipu itu ketika berinteraksi ataupun membalas pesan, biasanya dia memberikan nomor rekening bukan atas nama Muhammad Nasihin. Sahabat jangan transfer ya, karena itu adalah oknum penipuan di Facebook yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Jadi dia menggunakan foto saya, video saya, seolah-olah itu adalah saya. Jadi sahabat perlu waspada, hati-hati penipuan online. Mungkin itu saja pesan saya untuk para sahabat semua. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe channel YouTube saya. Mudah-mudahan saya bisa terus untuk live ataupun membuat konten-konten yang tujuannya untuk edukasi ataupun hiburan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 42 00 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.